berbicara fakta dan data. Terjadi hal yang tidak konsisten ataupun berbeda dengan apa yang disampaikan oleh Pak Bribka Mahdini di media maupun dengan data yang ada di kami terkait RP pada tahun 2011. Pak Mahdi menyampaikan bahwa yang dituntut adalah tanah seluas 3.600 meter persegi. Padahal LP pada tahun 2011 itu ya, yang dipermasalahkan hanya 1.600 meter persegi dan itu sesuai dengan BAP daripada korban. Dalam ini pelapornya adalah Ibu Halimah, orang tua Bu Pak Mahdi. Kakak-kakaknya Pak Mahdi itu juga di BAP menyampaikan yang kami permasalahkan 1.600 meter. Ya kan? Kemudian atas nama Gunandar, Madin, dan berbagai lagi saksi-saksi yang diperiksa, yang dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Jadi ini harus, tadi sudah kami klarifikasi ya, oleh beliau tidak diakui. Ya, tidak diakui, padahal saksi-saksi menyatakan dipermasalahkan adalah 1.600 meter. Yang kedua, Pak Mahdi menganggap dari 3.600 meter ini tidak pernah dijual sama sekali. Ini sudah dicatat ya. Hasil tadi kita musyawarah tadi, dari 3.600 meter tidak pernah dijual sama sekali. Padahal dalam laporan 2011 itu, saksi-saksi yang notabene berasal dari keluarga Pak Bribka Mahdi ini sudah menyampaikan, mengakui ada penjualan-penjualan itu dari orang tuanya, dari kakaknya, dan lain sebagainya nih, memang ada yang dijual-jual. Tapi masih sedang kita hitung kembali.